Seekor buaya dengan panjang kurang lebih 3 meter, berhasil ditangkap petugas bandara dari hutan kawasan keselamatan operasi penerbangan KKOP, Bandara Hang Nadiem, Batam, Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Langsung aja, Cik. Buaya yang cukup. Coba dulu. Ah, buaya. Coba dulu, Riz. Ini 1 meter. 2. Buaya tersebut diduga merupakan buaya yang sama dan terlihat saat kota Batam dilanda hujan besar berterusan pada awal tahun ini. Petugas mengamankannya dari sekitar rawa-rawa di dekat terminal kargo Bandara Hang Nadiem. Begitu berhasil ditangkap, hewan berjenis kelamin betina dengan bobot diperkirakan mencapai 150 kg, langsung dibawa bersama-sama dengan cara menggotongnya dengan kondisi diikat dan mata serta mulut ditutup, kemudian dimasukkan ke sebuah mobil bak terbuka. Rencana kita akan bawa ke kantor BKSDA Tiban.